بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، di akhir pembahasan yang berkaitan dengan masalah ketaatan kepada penguasa, kepada ulil amr, Imam Al-Muzani rahimahullahu taala menyebutkan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa taubatu ila Allah azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim." Dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah menjadikan mereka, yaitu para penguasa, berlemah lembut kepada rakyatnya. Iya. Di sini beliau jelaskan, dan seakan-akan beliau hidup di masa ini, di mana sebagian orang di masa ini ketika melihat umat Islam dalam keadaan dihinakan, kemudian mereka tidak mempunyai kekuatan, maka beraneka ragam pandangan manusia di dalam mencari solusi akan hal tersebut. Di antara mereka ada yang berkata bahwa solusi yang paling tepat, kita perangi Amerika dan antek-anteknya, sebab mereka ini yang menyebabkan hinanya kaum muslimin. Dan kalau dibiarkan, orang-orang kafir akan menghancurkan kaum muslimin. Sebagian yang lainnya berkata ini karena pemerintah kaum muslimin tidak becus memimpin kaum muslimin. Karena itu urusannya tiap hari hanya menyibukkan dirinya mengkanter dan menjelaskan kesalahan pemerintah. Kelompok yang ketiga berpandangan bahwa perpecahan kaum muslimin yang menyebabkan mereka lemah, maka kita harus menyatukannya, walaupun persatuan tersebut dengan ala pramuka tidak apa-apa, yang penting bersatu saja. Dan seluruh solusi ini tidak ada yang benar dan bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, ya, menganggap bahwa orang-orang kafir akan membinasakan kaum muslimin, ini adalah pemahaman yang salah. Tidak mungkin umat Islam akan dihancurkan oleh orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal tersebut dalam Al-Qur'an. In tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian bertakwa dan bersabar, maka makar mereka tidak akan berbahaya atau membahayakan kalian sama sekali. Seakan-akan kalau tidak dilakukan kita akan dibinasakan. Pasti ada dari umat Islam yang dengan perbuatan yang dia lakukan Allah tetap menjaga agamanya. Dan bukan arti ucapan saya membiarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin, tidak. Tetapi ini hanya sekedar meluruskan pemahaman bahwa umat Islam seakan-akan akan dihancurkan oleh musuhnya. Iya. Kemudian yang kedua, yang memandang bahwa solusinya adalah memperbaiki pemerintah, ini juga salah. Dan Imam Al-Muzani di sini seakan-akan menjelaskan kepada mereka bahwa adanya pemerintah yang zalim atau pemerintah yang menurut mereka tidak becus dan berbuat hal yang tidak baik pada mereka, ini juga disebabkan karena dosa mereka.
Maka kalau disebabkan karena dosa mereka, hendaknya mereka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah melembutkan hati penguasa sehingga mereka lembut kepada rakyatnya. Bukankah di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum?" Apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan berbagai ayat menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Kalau ingin mendapatkan keadaan yang baik, perbaiki keadaan kalian. Ingin mendapatkan penguasa yang baik, hendaknya kalian juga yang paling pertama menjadi orang yang baik. Ingin penguasanya baik, dianya sendiri berpemahaman dengan pemahaman khawarij, menentang penguasanya. Dan kalau seperti ini, mereka adalah sejelek-jelek umat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, "Khairu a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada kalian. Mereka mendoakan kalian, kalian juga mendoakan penguasa tersebut. "Wa syarru a'immatikum," dan sejelek-jelek penguasa kalian, "alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum," adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci kepada kalian. "Wa tal'anunakum wa yal'anunakum," kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Iya. "Wal jazaa'u min jinsil amal," dan balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau amalannya baik, dia akan dibalas dengan kebaikan. Maka tidak usah berburuk sangka kepada si anu, kepada si itu, kepada penguasa. Berburuk sangka pada diri sendiri. Pada kita terdapat kesalahan-kesalahan. Di tengah kaum muslimin terdapat dosa-dosa yang harus mereka bersihkan. Harus memperbaiki diri mereka sendiri. Niscaya Allah akan memperbaiki penguasa mereka. Yakin itu. Karena itu Imam Al-Muzani di sini menekankan, kata beliau, "Wattaubatu ilallah," bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Memulai dengan diri sendiri, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya Allah menggerakkan hati penguasa supaya mereka lembut terhadap rakyatnya. Dan di antara hal yang hendaknya senantiasa dipahami, bahwa rakyat di atas pundaknya ada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban terhadap penguasanya. Demikian pula sebaliknya, penguasa ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Maka setiap orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tidak usah mengurusi tugas orang lain. Kita sebagai rakyat, kita diperintah untuk taat kepada penguasa sepanjang penguasa kita penguasa Muslim dan tidak memerintah kepada yang maksiat. Dan kita diperintah untuk mendoakan penguasa kita. Sebab dengan kita mendoakan penguasa, ini akan membuat hati kita lembut. Dan dengan doa, insyaallah ta'ala, Allah akan merubah hal-hal sehingga kaum muslimin menjadi lebih baik. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, dan perhatikan bagaimana Imam Ahmad, beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, "Kalau saya punya doa yang mustajabah, maka saya peruntukkan untuk penguasa." Jadi kalau ada doa mustajabah beliau miliki, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka beliau tidak pakai doa ini untuk dirinya. Beliau katakan, "Saya peruntukkan untuk penguasa." Sebab dengan baiknya penguasa, baik untuk umat, baik untuk rakyat dan negara. Ini seorang penasehat dan seorang yang betul-betul mendalami dan mengetahui ilmu agama.
Demikian sikapnya. Kalau terjadi kemungkaran, terlihat kemungkaran pada penguasa, ia menasihatinya dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan prosedurnya. Kenapa? Sebab yang diinginkan adalah menasihati. Penguasa itu tidak layak diperlakukan, dihajar misalnya, atau ditahdir, atau apa, diboikot. Sebab dia adalah pemilik kekuasaan. Hal-hal yang seperti ini tidak ada manfaatnya bagi penguasa. Karena itu cara yang paling baik dinasihati. Dinasihati. Dikatakan kepada Usama bin Zaid, kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan? Maka kata Usama, apakah saya setiap kali menasihati saya harus umumkan kepada kalian? Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ladayki nasihatul lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Wal yansahhu sirran." Siapa yang punya nasihat untuk orang yang punya kekuasaan, jangan dia terang-terangan di dalam menasihatinya. Tapi dia nasihati secara rahasia. Dan bentuk yang seperti ini akan lebih mendalam dan lebih diterima oleh penguasa. Kalau sudah disampaikan dengan cara yang benar, sesuai dengan prosedurnya, maka telah lepas kewajibannya. Kalau dia tidak bisa menyampaikannya, tidak punya jalan untuk menyampaikannya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penguasanya diperbaiki. Bukan mendoakan kejelekan. Sebab kalau mendoakan kejelekan untuk penguasa, maka kalian adalah sejelek-jelek umat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejelek-jelek umat adalah mereka yang benci kepada penguasanya, penguasanya juga demikian. Ya. Mereka melaknat penguasanya, penguasanya juga melaknat mereka. Dan juga tidak ada faedahnya. Didoakan dengan kejelekan. Tapi harusnya didoakan bisalah. Mudah-mudahan dia menjadi baik. Dan didoakan. Mudah-mudahan dia mempunyai pendamping-pendamping yang baik. Yang mengarahkan dia kepada ketaatan kepada Allah. Ini yang harus ditanamkan pada diri setiap muslim dan muslimah. Supaya tercipta kesejahteraan di tengah umat. Dan hal ini merupakan salah satu tonggak keamanan. Yang dengan ini akan tegak keamanan di muka bumi. Kemudian kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, atau Imam Al-Muzani rahimahullah, setelah beliau menjelaskan tentang masalah ketaatan kepada penguasa, beliau berpindah menjelaskan masalah At-Takfir. Kata beliau, wal-insaku an-takfiri ahli al-qiblah. Di antara prinsip ahli sunnah, al-imsak, mereka menahan diri an-takfiri ahli al-qiblah, menahan diri dari mengkafirkan ahlul qiblat. Ahlul qiblah maksudnya orang yang salat menghadap ke kiblat. Ya, nama lainnya kaum muslimin. Begitu. Wal bara'ati minhum fi ma ahdathu. Dan berlepas diri dari mereka fi ma ahdathu, terhadap apa-apa yang mereka ada-adakan. Ma lam yabtadi'u dalalan. Sepanjang mereka tidak berbuat bid'ah dengan suatu kesesatan. Faman ibtada'a minhum dalalan kana ala ahli al-qiblati kharijan. Siapa yang berbuat kesesatan atau mengada-adakan kesesatan di antara mereka, maka kana ala ahli al-qiblati kharijan, ia keluar dari ahli al-qiblat. Wa min ad-din mariqan, dan keluar dari agama. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan berlepas diri darinya. Wa yuhjar, dihajar. Wa yuhtaqar, dihinakan. Wa tujtanabu guddatuhu, kemudian dijauhi penyakitnya. Bahia ada minggut datil jarak, maka karena penyakitnya ini lebih menular dari penyakit kudis atau penyakit kurap. Iya.
Di sini beliau menekankan atau menjelaskan beberapa hal. Di antara hal yang sangat penting adalah al-insak an takfiri ahlul qiblah, menahan diri dari mengkafirkan ahlul qiblat. Iya. At-takfir, mengkafirkan seorang muslim, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini adalah suatu perkara yang sangat khatir, yang sangat riskan sekali. Iya. Sebab takfir adalah ia menyampaikan hukum dalam syariat Islam, dan ia harus berucap sesuai dengan ketentuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahayanya. Kata beliau di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia ucapkan tidak apa-apa, tapi kalau tidak, kalimat ini akan kembali kepadanya. Iya. Maka bukan hal yang sepele. At-takfir, mengkafirkan. Dan pembahasan tentang mengkafirkan tentunya ini berkaitan dengan kaum muslimin yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pembahasan ahli sunnah ketika membahas tentang masalah takfir. Ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak masuk Islam sama sekali, itu di luar pembahasan. Mereka adalah kuffar. Selama mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, namanya kafir hukumnya. Tetap. Tidak ada kalimat lain. Tapi seorang muslim yang sudah berucap la ilaha illallah, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, atau perkara-perkara yang besar, apakah dia langsung dikafirkan? Nah, ini menjadi titik pembahasan. Dan di sini diingatkan bahwa ahli sunnah menahan diri dari at-takfir. Tidak sembarang. Sebab yang seperti ini tidak ada yang berbicara kecuali ulama ar-rasikhin, ulama yang betul-betul kuat, kokoh di atas keilmuan. Iya. Berucap tanpa ilmu dalam masalah ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan wal baghya bighairil haqq wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyrika billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sungguhnya Rabbku mengharamkan kepadaku berbuat kekejian yang nampak maupun tidak nampak, berbuat dosa, berbuat kesewenang-wenangan tanpa kebenaran, berbuat kesyirikan, apa-apa yang Allah tidak menurunkan argumen tentangnya. Dan di akhirnya, di antara hal yang diharamkan adalah engkau berucap atas nama Allah apa-apa yang engkau tidak mengetahuinya. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau menganggap bahwa dosa yang paling besar adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sebab kesyirikan munculnya karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba, hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib." Inna alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum adabun alim. Dan janganlah lisan-lisan kalian itu mensifatkan kedustaan. Ini halal, ini haram. Kalian ingin berbuat kedustaan atau ingin mengada-adakan kedustaan terhadap Allah.
Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah tidak akan beruntung sama sekali. Kehidupan dunia yang sementara dan bagi mereka kelak di kemudian hari adalah siksaan yang sangat pedih. Ancaman yang sedemikian keras. Berucap tanpa ilmu. Apalagi masalah pengkafiran. Memberikan, menjatuhkan vonis kafir, ini murni hak Allah dan hak Rasulnya. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Dunianya, Al-Kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yathbutu la biqawli fulani. Pengkafiran itu adalah hak Allah kemudian hak Rasulnya. Penetapan kafir itu ditetapkan dengan syariat, bukan dengan ucapannya si fulan. Faman kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadaka dhukufrani. Maka siapa yang dikafirkan oleh Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, dan juga dikafirkan oleh hambanya Nabi Muhammad, kalau jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang seperti ini dikatakan dia ini menyandang kekafiran atau orang yang dikafirkan. Iya. Maka ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Sebenarnya banyak hal yang harus diterangkan berkaitan dengan masalah takfir. Ya, dan sekira tidak cukup waktu di sini, maka secara global bahwa seseorang itu tidak dikafirkan, ya, tidak dikafirkan kecuali kalau terpenuhi 4 syarat dan hilang darinya 4 perkara, hilang darinya 4 penghalang. Jadi ada syarat terpenuhi, ya. Kalau syaratnya terpenuhi ada penghalangnya, tidak boleh dikafirkan. Penghalangnya juga harus hilang. Iya. Syarat yang pertama, al-ilm. Dia harus mengetahui bahwa hal ini adalah perkara yang mengkafirkan dalam syariat. Lawannya, yang merupakan penghalangnya. Jadi terpenuhi 4 syarat, dan harus terpenuhi lawannya, yang merupakan penghalangnya. Itu 4 perkara juga. Ya, saya sebutkannya secara bergandengan. Jadi syarat yang pertama, al-ilm. Al-munafil al-jahl, dan lawannya adalah al-jahl. Dia harus mempunyai ilmu bahwa yang dia lakukan ini, dia ketahui bahwa yang dia lakukan ini adalah perkara yang mengkafirkan keluar dari Islam, dan tidak boleh dia jahil akan hal tersebut. Kalau dia jahil, maka ini penghalang dari mengkafirkannya. Ada orang yang melakukan kekufuran dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya melakukan hal tersebut, jahil akan hal tersebut. Seperti dalam riwayat As-Sahihai, ada seorang budak perempuan yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah upacara nikah. Maka dia melantunkan bait-bait syair. Dan di antara yang dia ucapkan, dan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui hari esok. Ini apa ini? Ucapan ini. Nabi mengetahui hari esok. Berarti Nabi tahu yang gaib. Ini kekufuran. Ya, maka Nabi menegur budak perempuan tersebut dan tidak mengkafirkannya. Sebab Nabi tahu, budak ini enggak tahu saja. Jahil. Jelas dalil-dalil dalam hal ini panjang. Dan uraian juga ahlul ilm dalam hal ini panjang. Kesimpulannya yang saya sebutkan tadi. Kemudian syarat yang kedua, dia harus memaksudkan, sengaja melakukannya. Ya, lawannya tidak sengaja. Ya, kalau ada perbuatan kufur, nanti dia dikafirkan kalau dia memang sengaja melakukannya. Adapun kalau dia tidak sengaja, ya, maka tidak boleh dikafirkan. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami salah, tidak sengaja. Di situ kalimat akhtana, tidak sengaja, kalimat akhtana salah memang kalau diartikan bahasa Indonesia. Tapi kesalahannya bukan karena dasar kesengajaan. Ini dua kalimat dibedakan dalam bahasa Arab. Ada mukhti, ada khati. Kalau mukhti, salah, tidak sengaja. Kalau khati, salahnya dengan sengaja.
Diperhatikan takbir Al-Quran. Dan di sini takbirnya akhta'na dari mukhti. Jadi kesalahannya tanpa sengaja. Nah, juga di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang masyhur tentang kisah dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang ketiga akan meninggal. Dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal kelak, maka, atau ini dalam masalah jahil, dalil ini masalah jahil. Ya, baik, saya lanjutkan kisahnya, mungkin sudah saya bawakan, tapi ini dalil untuk syarat yang pertama. Jadi dia katakan kepada keluarganya, kalau saya meninggal kelak, maka bakarlah saya. Kemudian debu saya sebagiannya lempar ke laut, sebagiannya lempar ke bumi. Sebab kalau Allah mampu membangkitkan saya, saya akan disiksa dengan siksaan yang sangat besar. Perhatikan kalimatnya. Kalau Allah mampu membangkitkan saya, ragu akan kemampuan Allah. Ragu akan kemampuan Allah, apa hukumnya? Kafir tentunya. Kufur. Apakah orang ini dikafirkan? Ya, kita lihat kelanjutan kisahnya. Rupanya anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Ya. Sepeninggal orang tuanya betul-betul dilaksanakan wasiatnya. Maka Allah firman kepada laut, kumpulkan apa yang kau dapat. Kepada bumi pun demikian. Tiba-tiba orang tersebut berdiri kembali. Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan itu? Katanya, wahai Rabbku, karena saya sangat takut kepadamu. Terlalu banyak dosa saya khawatir disiksa. Maka Allah firman, engkau telah saya ampuni. Lihat kalimatnya tadi munculnya kenapa? Karena jahil. Justru ia diampuni. Nah, di antara dalil tentang orang yang salah tidak dikafirkan walaupun berucap kalimat kufur juga hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat. Nabi mengisahkan ada orang yang melakukan perjalanan di gurun pasir yang sangat luas. Sudah disiapkan bekalnya perjalanan berhari-hari. Dan main ini gurun pasir. Masuk ke dalam ya. Tanpa bekal itu artinya menjemput kematian. Ini sudah siap semua bekalnya untuk berhari-hari. Maka begitu dia turun beristirahat di bawah pohon berduri, tiba-tiba kendaraannya ini ontanya beserta bekalnya, ontanya lari membawa bekalnya. Dikejar enggak dapat. Dicari enggak ketemu. Akhirnya dia kembali ke bawah pohon. Ya, pikiran dia saya tidur saja di sini menjemput ajal. Sebab kembali tidak akan sampai dan dia akan mati di jalan. Melanjutkan perjalanan juga tidak akan sampai. Begitu dia tidur, terbangun tiba-tiba ontanya sudah berada di depannya. Masih lengkap dengan seluruh perbekalannya. Saking gembiranya dia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking gembiranya. Dan Nabi tidak mengeritiknya. Sebab orang ini dimaklumi bersama. Ucapan yang keluar dari lisannya apa? Kesalahan. Dia tidak sadar. Posisinya sangat gembira. Dia ingin berkata, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan saya adalah hambamu. Ya, tapi saking gembiranya, salah dia mengucapkannya. Maka orang yang salah tidak dikafirkan. Iya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, al-ikhtiar. Dia melakukan perbuatan tersebut, perbuatan kekafiran tersebut karena pilihan dia sendiri, bukan karena dipaksa. Ya, jadi syaratnya karena pilihan dia sendiri al-ikhtiar, lawannya adalah al-ikrah, karena dipaksa. Jadi kalau dia melakukan dengan pilihan sendiri, kehendaknya sendiri, dia mengetahui ini mengkafirkan, sengaja dia lakukan dengan kehendaknya. Kemudian terpenuhi nanti syarat yang keempat, maka di sini baru dikafirkan. Dipahami? Adapun kalau dia terpaksa, maka orang yang terpaksa tidaklah dikafirkan. Sebagaimana Bilal radhiyallahu taala an boleh dipaksa untuk mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencerca Rasulullah hukumnya kafir. Karena disiksa, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal karena siksaan, beliau terpaksa melakukan perbuatan kekufuran itu.
namun tidak dikafirkan sebab Allah memperkecualikannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Ini ayat turun pada Bilal. Maka kalau terpaksa seperti ini tidak dikafirkan. Baik, syarat yang keempat adalah ada mutta'wilus sa'ir, dia melakukannya tanpa ada ta'wil yang dibolehkan. Kebalikannya adalah ta'wil dibolehkan. Jadi kalau ada yang melakukannya, dia melakukan hal tersebut bukan di atas dasar ta'wil, maka dia dikafirkan. Karena itu para sahabat tidak ada yang mengkafirkan sahabat yang meminum khamar itu. Setelah turun ayat pengharaman khamar, ya, sebagian sahabat masih minum khamar. Ada sebagian sahabat masih minum khamar. Mereka menganggap meyakini itu halal, tapi tidak dikafirkan. Padahal meyakini itu halal. Dan kaidahnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia meyakini halalnya, maka dia dikafirkan dengannya. Kalau dia meyakini dalam hatinya, ini disebut dengan nama al-istihlal. Dia menghalalkannya tapi ada ta'wilnya. Kenapa? Dia menta'wilnya dengan ayat. Laisa 'alal ladzina amanu junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Tidak apa-apa bagi orang yang beriman pada apa yang mereka makan, ya, mereka minum, kalau mereka tetap beriman dan bertakwa. Jadi mereka ambil ayat ini, ya, untuk dasar pembolehannya. Dan ini namanya dikatakan ta'wil sa'iq. Ya, punya sisi sehingga dia dikatakan tidak dikafirkan dengannya. Ya, tapi ta'wil juga beraneka ragam. Ada ta'wil yang sama sekali tidak diterima. Walaupun dia berdalilkan ini, tapi tidak diterima. Ya, karena itu dalam masalah tentang masalah Al-Qur'an kalamullah, para ulama menjatuhkan hukum umum. Ya. Kafirnya orang yang mengucapkannya. Nah, kalau ada yang melakukan ta'wil dalam hal ini, maka dia ta'wilnya. Ya. Ada ta'wil yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Namun sebagiannya menggunakan ta'wil yang tidak diperbolehkan tetap dikafirkan. Walaupun dia berdalilkan dengan ayat atau sebagian hadis, kalau dia masuk dalam ta'wil yang tidak diperbolehkan, maka tetap dikafirkan. Dan untuk mengukur ta'wil yang boleh tidak boleh, ini juga termasuk kedetailan masalah ini. Nah, jelas ini secara global tentang masalah pembahasan takfir. Jadi ahli sunnah tidak sembarang mengkafirkan. Iya. Dan seorang penuntut ilmu jangan sibuk menyibukkan dirinya dengan mengkafirkan, membawakan lawazim. Oh, ini orang suka pergi ke kuburan, dia yang sering memandu orang minta-minta di kuburan, maka orang yang seperti ini hukumnya kafir. Nah, penuntut ilmu jangan menyibukkan diri dengan hal ini. Kemungkaran, dia lihat kemungkaran, dia ingkari, kemudian meninggalkan sholat di belakang orang yang seperti itu. Namun memberikan hukum, menjatuhkan vonis ini kembali kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, ini butuh pandangan yang sangat detail dari orang yang memahami agama. Iya, bukan sembarang orang yang berbicara di dalam masalah ini. Kemudian kata beliau, wal bara'ati minhum fi ma ahdatsu, dan berlepas diri dari mereka pada apa-apa yang mereka ada-adakan. Sini beliau membuka masalah yang lain. Kalau ada di antara kaum muslimin, mereka tidak kita kafirkan. Tapi kalau mereka mengada-adakan suatu perkara, berbuat suatu bid'ah, apakah mereka dikafirkan dengan bid'ah tersebut? Ya. Imam Al-Muzani di sini menyebutkan keluar dari Islam, keluar dari agama. Ini menunjukkan bahwa yang beliau inginkan di sini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Sebab bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dari keislaman, dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya dari keislaman. Kalau bid'ahnya mengkafirkan pelakunya dari keislaman, iya, dikatakan dia keluar dari agama. Tapi tentunya kalau terpenuhi empat syarat yang kita sebut kayak itu tadi, dan hilang empat penghalangnya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat global dari para imam, siapa yang berucap begini maka hukumnya kafir, ini hukum umum. Dia terapkan satu persatu, belum tentu ya, orang tersebut dikafirkan.
Seperti misalnya pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, keluar dari Islam, meninggalkan salat karena malas. Iya. Ini hukum umum. Tapi apakah setiap ada orang yang tidak salat kita katakan kamu kafir? Belum tentu. Belum tentu. Sebab mengukur orang per orang ini harus iya, memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Beda antara orangnya dan perbuatannya yang dia lakukan. Ini termasuk hal yang dibedakan di dalam masalah takfir. Iya. Jadi kalau bid'ahnya bid'ah yang mengkafirkan, ia dikeluarkan dari keislaman. Kalau tidak mengkafirkan, maka ia terhitung dari jumlah kaum muslimin. Namun orang yang telah berbuat suatu dosa yang sangat besar, lebih besar dari kemaksiatan. Sebab bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat menurut kesepakatan para ulama. Dan ini yang ditunjukkan oleh nusus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan orang-orang khawarij. Oleh Rasulullah diperintah apa? Untuk dibunuhi. Ya, tentunya memerangi khawarij kalau penguasa memeranginya. Sebab ini dalam penerapan hudud. Dan kita lalu ahli bagi. Kita lalu bughat. Khawarij diperintah untuk dibunuhi. Bahkan Nabi berkata, mereka adalah yang paling baik dibunuh di bawah kolom langit ini. Dan yang terbunuh oleh mereka adalah mati syahid yang terbaik. Kemudian penguasa yang zalim, apa perintah Nabi? Hah? Bersabar. Iya kan? Kenapa dibedakan? Khawarij sifat maksiatnya bid'ah. Penguasa zalim kezaliman. Kaitannya dengan batas dirinya maksiat. Karena itu para ulama dengan nas ini dan nas-nas yang lainnya mengambil kesimpulan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orang tahu dirinya salah. Tapi bid'ah dia merasa dirinya di atas kebenaran. Nah. Dan ini termasuk bahaya bid'ah. Karena itu wajar kalau Imam Al-Muzani di sini mengatakan wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu. Kita bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla untuk berlepas diri dari ahlul bidah. Wa yuhjar, mereka dihajar. Ditinggalkan. Wa yuhtaqar, mereka dihinakan. Wa tujtanabu guddatuhu, dihindari penyakitnya. Bagi ya a'da min guddatil jarab. Sebab penyakitnya bidahnya ini lebih menular daripada penyakit kurap. Ini salah satu bahaya bid'ah. Dan kalau kita melihat nusus Al-Quran dan Sunnah, ternyata bahaya bid'ah sangat banyak sekali. Di antara bahaya bid'ah, orang yang melakukan bid'ah tersebut biasanya hatinya akan semakin larut di dalam bid'ahnya. Hari ini bid'ahnya kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada." Pada hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi penyakitnya. "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Perhatikan, dibiarkan larut dalam kesesatannya. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini ayat yang ketiga sudah. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah, yang kedua di surah An-Nisa, ini surah Al-An'am. Iya. Dan kami bolak-balik penglihatan mereka dan hati-hati mereka, seakan-akan mereka tidak beriman di awal kalinya. Kemudian kami biarkan mereka larut di dalam kesenang-wenangannya dalam keadaan buta. Dibiarkan larut, sudah tersesat, dibiarkan lagi larut. Ya. Ayat yang keempat di surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah, siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan melapangkan kesesatan itu baginya. Ayat yang kelima di surah As-Saff,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaagu azaagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin menyimpang. Ini bahayanya bid'ah. Kemudian bid'ah. Siapa yang berbuat bid'ah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka ini adalah orang-orang yang dihinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah." Kemudian di akhir ayat dikatakan, "Wa kadzalika najzil muftari." Sungguhnya orang-orang yang membuat anak-anak sapi sebagai sembahan, maka dia akan mendapatkan kemurkahan dari Rabb-nya dan mendapatkan kehinaan. Ini ayat dijadikan dalil oleh Hasan al-Basri bahwa pelaku bid'ah akan dihinakan. Maka dia bertanya, loh ini kan pada penyembah anak sapi kaumnya Nabi Musa. Kata Al-Hasan al-Basri, tidak. Perhatikan akhir ayat. Demikian kami berikan balasan kepada orang yang mengada-adakan kedustaan. Dan ini mencakup seluruh ahlul bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah tidak diterima amalannya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa berbuat amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalannya tertolak. Orang yang berbuat bid'ah akan mendapatkan laknat. Wa man awa muhditsan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melindungi muhditsan. Ada dua bacaan, bisa dibaca muhditsan, bisa dibaca muhdatsan. Kalau muhditsan dia melindungi pelaku bid'ah. Kalau muhdatsan dia sendiri menganut bid'ah, jadi dua-duanya kena ancaman ini. Apa ancamannya? Dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikatnya, dan laknat dari seluruh manusia. Pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Karena itu dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ihtajaz at-taubah an kulli sahib bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Saya katakan sulit bertobat, bukan tidak bisa bertobat. Sebab seperti yang saya terangkan tadi, pelaku bid'ah menganggap dirinya di atas kebenaran. Dan dasar orang yang bertobat karena dia menyangka dia telah menyadari bahwa dirinya salah. Orang ini tidak pernah menyadari dirinya salah. Maka bagaimana mungkin dia bisa bertobat darinya? Ya. Dan ini termasuk bahaya bid'ah. Dan termasuk bahaya bid'ah, ia akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Tidak akan minum dari telaga Rasulullah. Ketika diterangkan siapa yang terusir dari telaga, Nabi bertanya, "Bukankah mereka dulu adalah umatku?" Maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka ini termasuk bahaya bid'ah. Dan banyak sekali bahaya bid'ah tersebut yang hendaknya setiap muslim dan muslimah menanamkan di dalam dirinya untuk komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan sampai berbuat bid'ah sama sekali. Yuhjar, dihajar pelaku bid'ah. Wa yuhtaqar, dihinakan. Ini pada saat hajar dan penghinaan tersebut bermanfaat. Iya. Sebab hudud yang seperti ini kaitannya dengan maslahat dan mafsadat. Ini pembicaraan global. Iya. Adapun orang umum, ya, yang menentukan rincian seperti ini kapan dihajar, kapan tidak, itu sebenarnya ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Adapun orang umum, ya, jangan menjadi pahlawan kesiangan, ya, berusaha saja menyelamatkan diri. Ya. Dia tahu pelaku bid'ah duduk lagi dapat syubhat, ya, akhirnya miring setengah tahun. Hendaknya cari keselamatan. Kalau memang tidak punya sisi ilmiah. Dan di sini juga perlu saya ingatkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, masa ini adalah masa yang seorang butuh berdakwah dengan kelembutan, tidak butuh dengan kekerasan. Ini beliau ucapkan di beberapa muhadharah beliau.
Dan ini pula yang diceritakan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam sebuah muhadarah beliau yang kemudian dicetak dalam satu buku. Bagaimana kisah beliau melakukan perjalanan ke Sudan, hikmah dakwah, dan beliau menyerukan kepada umat untuk punya hikmah. Dan hari-hari ini para ulama ahli sunnah sedang menghadapi pahitnya perbuatan sebagian orang yang terlalu gampang menghukumi ini ahlul bid'ah, kemudian menulis tulisan menjelekkan yang lainnya karena hal-hal yang tidak pantas dia melakukannya. Maka setiap muslim hendaknya bertindak di atas dasar ilmu. Dan Syekh Rabi Masya Allah menceritakan pengalaman di Sudan, pengalaman yang luar biasa, menunjukkan hikmah beliau yang sangat besar. Dan beliau termasuk tokoh di masa ini yang orang-orang menyangka bahwa tidak ada urusan beliau kecuali mentahdir saja. Padahal kalau duduk dengan beliau, beliau adalah orang yang penuh dengan hikmah. Nah, penuh dengan hikmah. Pengalaman beliau ke Sudan, beliau ceritakan. Sudan penuh dengan orang-orang sufi. Maka begitu Syekh turun, ada yang berkata kepada Syekh, "Ya Syekh, kalau ingin dakwah kamu ingin diterima, bicara saja, hantam bidah, hantam kesyirikan, silakan. Tapi jangan sebut orang. Jangan sebut kelompok." Ya. Kata Syekh Rabi, "Saya terapkan ini, dan subhanallah, luar biasa hasilnya." Ya. Kemudian kata Syekh, "Kami melalui sebuah masjid." Ya. Masjid ini dikenal dengan sufinya yang ekstrim. Ikhwan yang menemani saya tidak ada yang berani untuk mengusulkan kasih muhadarah di situ. Kata Syekh, "Ayo kita coba." Ya. Kita jalan. Ya. Jalan sampai ke masjid tersebut. Maka setelah selesai salam, Syekh berdiri kemudian menyalami imamnya, kemudian beliau minta izin, "Saya ingin menyampaikan beberapa hal." Maka mulai beliau menyampaikan masalah tauhid, menjelaskan kesyirikan, menghantam masalah tawassul, masalah syafaat. Ya, beliau terangkan ini di kalangan kuburiyun sufi. Maka imam masjidnya mulai panas. Panas betul. Saking panasnya enggak bisa dia tahan dirinya, langsung bicara, "Bukankah begini?" Bantah Syekh Rabi, membantah. Ya. Maka Syekh berkata, Sebentar, barakallahu fi. Sebentar, biarkan dulu saya selesai bicara, nanti antum bicara." Ya. Beliau lanjut lagi bicara. Selesai bicara, maka tiba-tiba waktu sholat, berdiri waktu sholat, kata Syekh, "Mana imamnya tadi? Suruh dia mengimami." Tanya imamnya, sudah keluar. Ya, sudah keluar imamnya. Kemana imamnya? Ternyata imamnya diusir oleh jamaahnya sendiri. Ya. Akhirnya tahu penduduk masjid itu, "Oh, rupanya begini dakwah yang benar." Dan kata beliau, pernah beliau didebat di depan umum di Sudan ini oleh orang-orang sufi, melihat pengaruh dakwah beliau yang bagus, dipanggil depan umum berdebat. Ya. Maka Syekh mulai berbicara. Kemudian orang-orang sufi mulai berbicara juga, menyampaikan dalil-dalilnya tentang bolehnya tawassul, bolehnya ini, bolehnya itu. Maka Syekh Rabi berdiri kemudian membantahnya. Ya. Kata Syekh, "Syuf barakallahu fi, perhatikan. Saya tadi berucap qala Allah, qala Rasuluhu, dan berkata para a'immah. Dan kamu tidak menyampaikan seperti itu. Kita pengennya ucapkan, berkata Rasulullah, berkata Allah Allah firman, imam ini berkata begini, imam ini berkata begini. Dan kamu tidak menyampaikan hal yang seperti itu." Akhirnya mereka, kerjaan orang-orang sufi, hanya marah saja. Dan Syekh dengan lemah lembut, ya, barakallahu fi, ya, mendoakan mereka. Apa yang tersebar besoknya? Ya, orang-orang sufi KO. Ya. Itu yang tersebar. Maka dakwah ahli sunnah itu asalnya adalah dakwah yang diterima oleh fitrah. Iya. Kemudian juga harus diketahui bahwa orang yang terbiasa di dalam suatu kesalahan sampai kepadanya kebenaran, berat kebenaran ini masuk, iya kan? Namanya kebiasaan, ingin dirubah masuk kebenaran, berat. Kalau ditambah lagi gaya penyampaian yang berat,
akhirnya beratnya kebenaran ini terima kuadrat pangkat 2. Ya. Ada sebagian dengan uslubnya menjadi kuadrat pangkat 3. Ini yang sering diucapkan oleh Syekh Al-Albani. Dan kalimat ini sangat indah sekali. Saya tidak menghafal langsung dari beliau. Saya mendengar dari Syekh Ali Hasan di sebuah kaset ketika beliau datang ke Indonesia. Ya, di kedatangan yang pertama. Syekh Ali berkata, saya mendengar ucapan ini dari Syekh Al-Albani 17 tahun yang lalu. Dan saya masih mengingatnya seakan-akan beliau berucap sekarang. Kata Syekh Al-Albani, ya ikhwanana, inna da'watana da'watul haq, wal haqqu 'ala an-nufusi thaqil. Wahai ikhwan, dakwah kita adalah dakwah kebenaran. Dan kebenaran itu berat diterima oleh jiwa. Fa kaifa idza adafna ila thiqalil haqq thiqalil uslub? Kalau kebenaran saja sudah berat seperti ini diterima, bagaimana pula kalau kita tambah lagi dengan beratnya gaya penyampaian? Maka butuh menyampaikan dengan hikmah. Dan ini yang kita lihat dari tabiat para a'immatus sunnah. Subhanallah. Betul-betul penuh dengan hikmah sehingga manusia berbondong-bondong kembali kepada manhaj salaf. Iya. Pengalaman yang saya alami sendiri, ya. Ketika masih belajar di Yaman. Jadi WC baru sedang dikerja, rupanya yang kerja orang luar. Ya biasalah orang-orang Yaman makan kot begitu. Ya sejenis ya mereka kecanduan juga sih, rokok, kecanduan orang makannya. Ya. Maka saya sendiri lewat orang seperti ini, saya pandang dengan pandangan yang tidak enak. Tidak suka lihat orang seperti ini. Masa di tengah ma'had lagi, kemudian masih makan seperti itu. Ya. Akhirnya sore itu, saya ada sebagian pembahasan yang akhirnya saya ingin tanyakan ke Syekh Mukbil. Ya, kita bertanya sambil beliau jalan-jalan melalui orang yang sedang kerja itu. Saya lihat dari uslub Syekh rahimahullah. Di wajahnya tidak menampakkan sesuatu yang berubah. Tersenyum beliau dan beliau menegur orang-orang yang kerja, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Uslub yang seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh walaupun kepada lawan kita sendiri. Karena itu ikhwani fillah, harus pandai mengkompromikan antara nusus. Sebagaimana ahli sunnah pandai mengkompromikan segala sesuatu. Ada nas menghajar ahlul bidah, ada nas menghinakan ahlul bidah, ada nas kita diperintah untuk semangat memberi hidayah kepada manusia, berlemah lembut, pandai menempatkannya. Segala sesuatu ditetapkan pada tempatnya. Dan inilah yang dinamakan hikmah. Dan hikmah ini, seseorang akan semakin hikmah dalam dakwanya apabila ilmunya semakin mendalam dan semakin banyak dia bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di antara keyakinan, hendaknya dikatakan akan keutamaan khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar as-Siddiq, beliau adalah makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling baiknya setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq, kemudian yang kita jadikan sebagai nomor dua yang paling baik setelahnya adalah al Faruq, wa huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'aku fi qabrihi wa jalisaku fil jannah. Keduanya adalah wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu, menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daji'aku, teman berbaringnya di kubur, ya maksudnya kuburnya berdekatan. Wajilisahu fil jannah, dan teman duduknya di sorga. Dan ini dari keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa nusallitu bidin nuraini Utsman bin Affan, dan kita menomor tigakan Utsman bin Affan. Beliau digelar Dun Nurain sebab beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma bidil fadli wat tuqa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian orang yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Di sini beliau menekankan tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, umumnya para sahabat mereka harus dipuji ketika disebut. Lisan dan hati harus selamat terhadap para sahabat. Lisan kita hendaknya memuji mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka, tidak boleh mencerca mereka, tidak boleh menceritakan cerita-cerita yang bisa mengurangi dan bisa menjelekkan mereka. Kemudian di antara kewajiban kita juga terhadap para sahabat, hati kita harus selamat terhadap mereka. Kita harus cinta kepada para sahabat, senang kepada para sahabat, tidak boleh ada rasa dengki, rasa hasad di dalam dada. Mereka adalah manusia yang paling utama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hak para sahabat. Dan beliau isyaratkan di sini tentang khulafal arba'ah. Ini adalah sahabat yang paling utama. Secara berurut Abu Bakar kemudian Umar. Dan ini menurut kesepakatan ahli sunnah. Iya, dari sisi keutamaan dan dari sisi khilafah. Kemudian dari sisi khilafah Utsman kemudian Ali bin Abi Thalib, juga menurut kesepakatan ahli sunnah. Jadi empat ini, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dari sisi khilafah sepakat ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang menyelisih kesepakatan ini, maka dia adalah mubtadi' dhal, menyelisih kesepakatan para sahabat yang memilih mereka. Namun di akhir-akhir atau dulu di masa dahulu ada silang pendapat dalam masalah keutamaan. Tadi dalam masalah khilafah. Kalau masalah keutamaan, paling utamanya Abu Bakar kemudian Umar. Ini enggak ada perselisihan. Yang ketiga dan keempat, yang mana yang paling utama? Apakah Utsman kemudian Ali atau Ali dahulu kemudian Utsman? Jumhur ahli sunnah yang paling utama Utsman kemudian Ali. Ini kebanyakan ahli sunnah. Namun ada juga sebagian ahli sunnah yang dulunya mendahulukan Utsman, mendahulukan Ali kemudian Utsman. Namun belakangan semua ahli sunnah sepakat bahwa Utsman lebih dahulu, lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini kesimpulannya. Summal baqina min al-ashara alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian al-baqina min al-ashara, yang tersisa dari al-ashara. Ya, 10 yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah mewajibkan surga bagi mereka. Iya. Jadi kita sudah punya khulafa al-arba'ah. Ditambah Talha bin Ubaidullah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Taib, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Az-Zubair bin Awwam, kemudian juga Sa'ad atau Sa'id bin Zaid, bukan Sa'ad, Sa'id bin Zaid. Ini as-sittah. Jadi saya ulangi khulafa al-arba'ah. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Ini 10 khulafa atau 10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. Dan nasnya di dalam hadith-hadith yang sahih. Kata beliau, "Wa nukhlisu likulli rajulin minkum min al-mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil." Dan kita mengikhlaskan, memurnikan kecintaan untuk setiap orang dari mereka sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sebutkan dari keutamaan-keutamaan mereka. Tsumma lisairi ashhabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka ajma'in radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Tsumma wa yuqalu bi fadlihim. Kita berucap dengan keutamaan mereka. Wa yadhkuruna bi mahasini af'alihim. Disebut dengan kebaikan perbuatan mereka. Wa namsiku anil haudi fi ma syajara bainahum. Dan kita menahan diri dari tenggelam larut di dalam membicarakan pertikaian di antara mereka. Ya, memang terkenal ada pertikaian antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib di peran Siffin. Kemudian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Maka larut dalam hal ini tidak boleh. Dan ini termasuk kesalahan dalam buku-buku sirah yang harus diperbaiki. Ya, menyebutkan kisah pertempuran di Siffin di ini secara mendetail, ini salah. Sebab ini larut, tergolong tenggelam di dalam menceritakan apa-apa yang mereka bertikai di dalamnya. Karena itu Imam Adz-Dzahabi sangat menyayangkan hal tersebut. Sampai dalam Sir Alamin Nubala beliau berkata, andai kata hal-hal yang seperti ini yutwa, digulung sudah, tidak ada di dalam buku-buku tarikh. Sebab ini akan menyebabkan
adanya kedengkian atau tidak penghormatan kepada sebagian sahabat. Padahal sahabat yang bertikai, mereka semuanya adalah ahlul ilm, orang yang berilmu. Ahlul ijtihad, orang yang berijtihad. Kalau orang yang berijtihad menjatuhkan hukum, apa yang mereka dapatkan? Kalau dia benar, maka dapat dua pahala. Kalau dia salah, dapat satu pahala. Maka tidak usah sibuk dengan apa yang mereka bertikai di dalamnya. Kita menahan diri, cukup menyebut mereka dengan kebaikan, siapapun dia. Jelas dia adalah sahabat berjumpa dengan Rasulullah, maka dia adalah orang yang wajib kita cintai, kita muliakan, dan kita sebut dengan kebaikan. Kata Al-Muzani, fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim. Mereka adalah yang terbaiknya dari penduduk bumi ini setelah nabinya. Nah, di antara seluruh sahabat nabi, setiap nabi punya sahabat, dan sahabat Rasulullah yang paling afdal di antara seluruh sahabat nabi, para nabi yang ada. Ya. Irtabahum Allah azza wa jalla li nabiyyi. Mereka diridai oleh Allah azza wa jalla untuk nabinya. Wa khalaqahum ansaran li dinih. Dan mereka dicipta sebagai penolong agamanya. Ansaran li dinih. Fahum a'immatud din. Ya, ini diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Allah melihat ke hati hamba, ternyata diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling bersih. Dipilihlah beliau sebagai nabi. Kemudian Allah melihat ke hati hamba, ternyata hati para sahabat yang paling baik. Dipilihlah mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka adalah manusia pilihan. Fahum a'immatud din. Mereka adalah pemimpin agama. Wa a'lamul muslimin. Dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi mereka semuanya. Baik. Selesai pembahasan berkaitan dengan sahabat. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala, "Wa la yutraku hudur salatil Jumat." Dan tidak boleh ditinggalkan menghadir salat Jumat. Ya, salat Jumat bisa tiga bacaan, bisa Jumat minnya, bisa disukun, bisa dipathah, bisa didomba. Ya. Meninggalkan dan tidak boleh meninggalkan salat Jumat. Wa salatuha ma'abirri ma'abardi hadhil ummati wa fajiriha lazim. Dan salat bersama orang baik dari umat ini dan orang fajirnya itu adalah lazim, suatu kewajiban. Wajib salat Jumat sepanjang dia muslim, baik maupun bejat, orang yang saleh maupun orang yang talih, dia memimpin Jumat diikuti. Maka kana minal bid'ati bariyan. Apa-apa yang ia dari bid'ah, barian, lepas. Fa ini betada'a dalalan, fala salata khalfah. Kalau dia berbuat kesesatan, maka tidak ada salat di belakangnya. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin. Dan juga berjihad bersama setiap imam yang adil. Au jairin. Atau imam yang jair, sewenang-wenang. Wal hajj. Demikian pula haji. Bersama seluruh imam. Ya, yang adil maupun jair. Di sini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan salat Jumat. Kalau dalam pelaksanaan salat Jumat ada kesalahan, maka ya, tetap diikuti salat Jumat tersebut. Dan tidak boleh dikatakan dia meninggalkan Jumat itu. Dia menghadiri salat Jumat. Iya. Namun di sini Imam Al-Muzani mensyaratkan sepanjang bid'ahnya adalah bid'ah yang tidak mengkafirkan keluar dari Islam. Ini nampak dari ucapan beliau. Sepanjang ia lepas dari bid'ah, yaitu bid'ah yang mengkafirkan. Atau bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya solat di belakang pelaku bid'ah dan bid'ahnya tidak mengkafirkan, solatnya syah. Solatnya syah. Dan diantara hal yang ditekankan di dalam buku-buku akidah, bahwa pelaku bid'ah, kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya dari keislaman, ya, maka ini bukanlah penghalang untuk menghadiri solat jamaah. Tetap hadir solat jamaah. Kalau memang tidak ada masjid lain, ya. Kalau ada masjid lain, ya dia solat bersama ahli sunnah, bukan bersama ahlul bidah. Kalau ada masjid lain, ya mungkin dia ke sana. Tapi kalau tidak ada masjid kecuali dipimpin oleh ahlul bidah dan bidahnya tidak mengkafirkan, maka solat di belakangnya. Bahkan orang yang tidak solat bersama ahlul bidah ini yang dikatakan oleh Ibn Abil Izz, man tarqus salati khalfal mubtadi mubtadi. Meninggalkan solat di belakang ahlul bidah, dia juga ahlul bidah. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini. Nah, bid'ahnya tidak mengkafirkan,
tidak ada masjid lain, dia meninggalkan sholat jamaah. Ini berbuat bid'ah baru. Berbuat bid'ah baru. Maka kita tetap sholat. Ya, kalau mereka benar sholatnya, maka pahalanya untuk mereka, untuk kita. Dan kalau mereka salah sholatnya, maka dosanya ditanggung mereka, pahalanya untuk kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits beliau. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa penegakan Jumat itu asalnya di tangan penguasa. Tidak ada yang boleh menegakkan Jumat kecuali penguasa atau siapa yang diizinkan oleh penguasa. Maka jangan bergampangan dalam hal ini. Iya. Dan kadang dilihat dari kebiasaan penguasa juga di suatu tempat. Tidak peduli misalnya, atau dari kebiasaannya memberikan keluasan. Maka kalau dari biasanya memberikan keluasan, tidak apa-apa dia menegakkan Jumat misalnya di sebuah masjid yang bisa dia menghidupkan Jumat di situ. Namun paling utamanya dia tetap melaporkannya kepada penguasa bahwa akan ditegakkan sholat Jumat di masjid ini. Sebab asalnya yang memegang masalah Jumat adalah apa? Penguasa. Masjid-masjid di masa Rasulullah banyak. Setiap suku ada masjid di sukunya masing-masing. Namun mereka semua sholat Jumat di masjid Rasulullah. Tidak ada yang sholat Jumat di masjidnya. Iya. Ada kadang yang dari Badiah, ya, dari kampung datang untuk sholat Jumat. Maka ini dipegang oleh penguasa. Ini yang disyaratkan di sini oleh Imam Al-Barbahari. Salatuha ma bardi hadhil umma wa fajiriha lazim. Kemudian masalah yang ketiga, beliau sebutkan di sini tentang jihad dan haji. Bahwa dua ibadah ini tetap berjalan dengan syarat dipimpin oleh penguasa. Apakah penguasanya penguasa yang adil maupun penguasa yang jair? Penguasa yang adil maupun penguasa yang sewenang-wenang. Sepanjang dia masih muslim, maka kita wajib berjihad di belakangnya. Kita wajib haji di belakangnya. Ya. Ini adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah. Bukan mereka bikin sendiri. Tapi nas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah tameng. Manusia berperang di belakangnya. Jadi suruh berperang di belakangnya. Yang memimpin jihad adalah para a'immah. Dan jihad terbagi dua. Jihad yang melawan orang kafir. Ada jihadul hujum. Ya, di sini pembahasan hanya saya fokuskan dalam jihad melawan orang kafir secara fisik. Walaupun jihad itu luas. Luas jangkauannya. Jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihadul hujum dan ada jihad mudafa'ah. Jihad menyerang dan jihad membela diri. Jihad menyerang ini disyaratkan apabila dia adalah maslahat yang bisa berjalan. Dalam artian apa? Jihad itu bukan maksud utama, tapi dia adalah wasilah untuk mencapai sebuah maksud. Maksud dari jihad apa? Yang disebut oleh Nas meninggikan kalimat Allah. Maksud dari jihad supaya Allah yang disembah di muka bumi tidak ada kesyirikan, ya kan? Ini maksud tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuan ini bisa dicapai tanpa jihad, tanpa memerangi orang kafir, maka ini yang ditempuh. Ya, karena itu Nabi ketika mengutus pasukan dalam hadis Buraidah, beliau berpesan dengan tiga pesan. Pesan yang pertama, wasiat kepada pasukan, kalau kalian ketemu dengan musuh, tawarkan kepada mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, terima dari mereka, tahan tangan kalian. Mereka menolak, tawarkan tawaran yang kedua, bayar upeti, bayar jizyah setiap tahunnya kepada kaum muslimin. Mereka menerima, tahan tangan kalian, tidak boleh diperangi. Ya. Kalau bayar upeti tetap mereka kafir di atas agamanya, tapi tunduk kepada umat Islam, tidak diperangi. Ya. Kalau menolak yang pertama dan kedua, baru kata Nabi, istainu billah, mintalah pertolongan kepada Allah, perangi mereka dengan ketentuan-ketentuan yang agung dalam syariatul jihad. Iya. Kemudian jihad menyerang itu sendiri disyaratkan tiga syarat. Di sini disebutkan satu syarat.
harus ada pimpinan negara yang memimpin. Bukan sembarang orang yang menegakkan jihad. Harus pimpinan negara. Syarat yang kedua, harus punya kekuatan kaum muslimin. Ya. Syarat yang ketiga, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Karena tiga syarat ini tidak terpenuhi di Mekah, Nabi tidak diperintah berjihad dengan tangan di Mekah. Nanti terpenuhi di Madinah, Nabi pimpinan negara, ada wilayah kekuasaan, suku Khazraj dan Aus termasuk suku Ansar yang disegani di kalangan orang Arab dan punya kekuatan, baru turun perintah berjihad secara fisik melawan orang kafir. Iya. Ini jihad menyerang. Jihad yang kedua, jihad al-huju, jihadul mudafa'ah. Jihad membela diri. Ini apabila kaum muslimin diserang, maka mereka diwajibkan untuk membela diri mereka. Iya. Diwajibkan untuk membela diri. Dan orang yang mati dalam membela dirinya, membela agamanya, maka dia terhitung mati syahid. Baik, ini pembagian-pembagian mungkin bagus kita lebih detailkan nanti di pembahasan pada Isya insyaallah. Baik. Secukupkan di sini berkaitan dengan masalah jihad. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Al-Muzani rahimahullahu taala, wa iqsaru sholati fil asfar. Dan mengqasar salat di dalam safar. Ya. Maksudnya termasuk dari sunnah, dari tuntunan mengqasar salat dalam safar. Naam. Dan dalilnya jelas dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Wal ikhtiyaru fihi baina as-siyam wal iftar fil asfar. In syaa'a shama wa in syaa'a aftar. Dan boleh memilih dalam safar, boleh dia berpuasa, boleh dia berbuka. Kalau dia ingin dia berpuasa, kalau dia ingin dia berbuka. Iya. Ini dua masalah, mengqasar salat. Boleh dia mengqasar salat. Masalah yang kedua, berbuka. Pada saat dia melakukan perjalanan. Ini juga boleh hukumnya. Iya. Dan kelihatannya beliau membawakan di sini dalam masalah akidah. Iya. Karena sebagian orang di masanya ada yang menolak prinsip ini. Padahal dalil-dalilnya tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sepakati oleh para ulama. Mengqasar salat disepakati bolehnya oleh para ulama. Kemudian, berpuasa atau berbuka bagi orang yang melakukan perjalanan juga disepakati bolehnya oleh para ulama. Apakah itu perjalanan berat, meletihkan maupun tidak meletihkan. Ya, walaupun ada rincian-rincian dalam masalah yang mana lebih afdalnya. Ya, yang mana lebih afdalnya. Kemudian, setelah menjelaskan berbagai masalah i'tiqad, maka Imam Al-Muzani ya menutup, kata beliau, hadhihi maqalat wa af'alun ijtama'a 'alayha al-madun al-awwaluna min a'immatil huda. Ini adalah maqalat, adalah ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, ijtama'a 'alayha, berkumpul di atasnya, al-madun al-awwalun, yang telah lalu, yang telah terdahulu, min a'immatil huda, dari kalangan para imam pembawa petunjuk. Ya. Nah, imam yang mendahului kita, mereka adalah para imam yang membawa petunjuk, menunjuki kepada umat kebaikan. Dan ucapan Al-Muzani di sini ini memberikan faedah yang sangat penting, bahwa seluruh yang beliau sebutkan telah lalu semuanya adalah perkara yang disepakati oleh ahli sunnah. Tidak ada silam pendapat. Ya. Tidak ada silam pendapat. Seluruh yang beliau sebutkan. Dan ini menunjukkan pentingnya risalah beliau ini. Dan beliau adalah hujjah kalau menukil kesepakatan. Sebab beliau adalah ulama besar yang mengetahui berbagai madhab dan ucapan para a'immah di masanya dan masa sebelumnya. Iya. Kata beliau, wa bi taufiqillahi i'tasama bihattabi'una qudwatan wa ridha. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, orang-orang setelahnya berpegang teguh dengannya sebagai qudwah. Mereka mengambil bentuk keteladanan, waridan, dan ridha terhadap hal tersebut. Wajanabut takallufa fi makaffu, dan mereka meninggalkan at-takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Ya. Membebani diri dengan sesuatu yang tidak pantas dia bebani dirinya dengan hal tersebut. Takalluf. Dan Nabi
telah diperintah dalam Al-Quran untuk berucap wama ana minal mutakallifin, saya bukan orang-orang yang senang melakukan takalluf. Dan di dalam hadis Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Umar berkata wanuhina anit takalluf, dan kami dilarang untuk takalluf. Ya. Ahli sunnah di atas jalan lurus sesuai dengan tuntunan mereka berjalan. Fasaddadu bi'aunillahi wa wuffiqu, maka mereka pun berjalan lurus, ya, tidak bengkok sama sekali. Wuffiqu dan diberi, wuffiqu dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yarghabu anil ittiba'i fayuqassiru wa la yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Mereka tidaklah benci atau tidaklah berpaling dari ittiba kepada Rasulullah. Ya. Tentunya kalau berpaling, siapa yang berpaling dari hal tersebut, maka dia telah kurang di dalam menjalankan perintah. Walam yujawizuhu, demikian pula mereka tidak melampauinya. Kalau mereka melampauinya, maka mereka dikatakan melampaui batas. Ahli sunnah berada di pertengah-tengahan antara dua kutub, kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Di sini perhatikan, ya, sebenarnya dari ucapan beliau ini kita bisa mengeluarkan darinya ciri-ciri ahli sunnah dari khatimah yang beliau sebutkan di sini. Namun waktu membatasi kita, saya globalkan. Ahli sunnah dikenal sebagai orang yang pertengahan. Kemudian mereka adalah berjalan di atas garis yang lurus. Ahlul ittiba, orang yang mengikuti, hanya melakukan ittiba dan meninggalkan bid'ah. Ya. Hanya sekedar mencontoh saja. Dan mereka tidak pernah berbuat ekstrim, sebab ekstrim berlebihan adalah hal yang diperangi oleh ahli sunnah. Iya, dan ini ciri umum dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, "Fanahnu billahi wasikun." Maka kami percaya sepenuhnya kepada Allah. "Wa alaihi mutawakkilun." Dan kepadanya lah kami bertawakal. "Wa ilaihi tittibai atharihim ragibun." Dan kami mengharap kepadanya dengan mengikuti asar-asar mereka, yaitu para imam yang telah terdahulu itu, dengan mengikuti jejak mereka. Ya, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Iya. Kemudian Imamul Muzani berkata menutup risalah ini setelah menyebutkan bahwa apa yang beliau sebutkan disepakati, maka beliau tutup, kata beliau, "Fahada syarhus sunnati taharraitu kashfaha." Ini adalah syarah sunnah. Saya betul-betul detail di dalam menyingkapnya, ya, di dalam menjelaskannya. At-taharri itu dia memeriksa dengan sangat detail, dengan sangat seksama sekali dia periksa. Dan ini ciri akidah ahli sunnah dan ciri para a'immah yang menulis dalam buku-buku akidah. Kalimat-kalimat mereka detail sekali. Ya. Dan sekali lagi ini kita ambil pelajaran. Kita berusaha melatih diri kita menggunakan kalimat-kalimat para a'immah. Ya. Dengan membahasakannya bahasa yang bisa dipahami oleh orang umum. Itu yang paling afdal. Ya. Tentunya kalau dia bahasakan sendiri dengan bahasa yang tidak menyelisih Al-Quran maupun Sunnah, tidak bertentangan dengan nusus, tidak apa-apa. Tapi kalau dia terkait dengan kalimat-kalimat para a'immah, ini lebih afdal. Sebab kalimat ulama terdahulu ringkas, pendek, dan berkahnya banyak. Kata beliau, "Wa awdahtuha," dan saya betul-betul menerangkannya. "Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i fara'idihi." Siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk menegakkan, menjalankan apa yang saya terangkan sambil memohon pertolongan, mengambil pertolongan kepada Allah. Ya, bagaimana dia meminta pertolongan kepada Allah? "Bil qiyam ala ada'i fara'idihi," dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Ya, ada salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, kalau terpenuhi syaratnya, haji yang wajib. Ini ibadah-ibadah yang diwajibkan. "Bil ihtiyati fin najasat," dengan berhati-hati dari najis. Ya. Nah, najis di sini tercakup dua-duanya, najis hissiyah dan najis ma'nawiyah. Ya. Secara ma'nawi, najis dalam diri. Penyakit kesyirikan, penyakit riya, penyakit dengki, penyakit hati, itu adalah najis dalam diri. Juga hendaknya dibersihkan.
ataupun najis hissi, ya, najis pada badannya, ya, kena khabas, itu najis. Wa isbagit taharati ala ta'at, dan menyempurnakan wudu di atas ketaatan. Disunnahkan untuk menyempurnakan wudu dan diterangkan berbagai keutamaan. Wa ada'i salawati ala istita'at, dan menunaikan salat sesuai dengan kemampuan. Tentunya sesuai dengan kemampuan ini pada seluruh ibadah. Sebab ibadah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Namun di sini beliau menyusun dalam bentuk saja supaya indah susunan kata-katanya. Iya. Wa ita'iz zakati ala ahli al-jaddat, dan mengeluarkan zakat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang kekurangan, yang padanya ada jiddah atau ada jaddah, sangat butuh, maka dikeluarkan zakat. Wal hajju ala ahli al-jiddah, dan haji bagi orang yang punya jiddah, punya keinginan yang kuat. Wal istita'at, dan punya kemampuan. Jadi ada keinginan kuat dan ada istita'at. Iya. Sebab haji disyaratkan kemampuan. Dia punya kemampuan dari sisi harta dan dari sisi kemampuan fisik. Iya. Kalau perempuan disyaratkan harus punya mahram. Wa siyamu syahri li ahli sihhat, dan berpuasa di bulan Ramadan bagi siapa yang sehat. Wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawat, dan lima salat yang disunnahkan oleh Rasulullah setelah salawat. Dan ini ciri ahli sunnah. Kenapa beliau uraikan di sini? Ya. Dan ini banyak dikesankan oleh para ulama kita. Kalau kita melihat muhadharah mereka, mereka membahas masalah-masalah, akhirnya sering mereka kesankan, kasih penutup yang mengesankan bahwa ahli sunnah membahas seluruh perkara. Dan harusnya demikian ahli sunnah. Ya, memang masalah akidah, ya, menjelaskan tentang penyimpangan, menanamkan prinsip, hal yang dikenal dari ahli sunnah. Tapi ahli sunnah tidak kurang dalam masalah lain. Mereka juga ahli ibadah, ahli fikih, sangat paham agama. Itu ahli sunnah. Semuanya mereka kuasai dan mereka kerjakan. Sebab seluruhnya wajib diagungkan, besar maupun kecil. Walaupun prioritas ada, yang paling utama ada. Iya. Demikian. Maka beliau terangkan di sini, yang wajibnya apa yang dikerjakan. Dia tahu ya akidahnya, dia kerjakan juga kewajiban-kewajibannya, dan diterangkan juga hal-hal yang sunnah. Ya. Pernah suatu hari Syekh Rodi memberi daurah di Riyadh, ya, di kota Riyadh. Maka selepas salat Isya, ya, kita masih duduk. Ya, mungkin sebagiannya musafir atau gitu enggak salat. Maka beliau menegur, "Ya ahli sunnah, kalian beri contoh kepada manusia, masa kalian setelah ini enggak ada yang salat sunnah? Ayo, salat sunnah." Nah, demikian harusnya. Dan ini termasuk faedah yang kita ambil dari sisi akhlak dengan bergaul dan melihat bagaimana para ulama itu. Nah, jadi lima solat yang disunahkan oleh Rasulullah setelah as-salawat. Apa itu lima solat ini? Solat witir fi kulli laylah, solat witir setiap malam. Ya. Paling tidak dia tidak tinggalkan, walaupun satu rakaat setiap malam. Sampai Imam Ahmad berkata, orang yang tidak solat qiyamul lail sama sekali, hada rajul su', orang yang jelek. Sampai ada yang menolak persaksiannya kalau tidak solat qiyamul lail sama sekali di malam hari. Nah, walaupun satu rakaat, bukan artinya saya mewajibkan ya qiyamul lail. Sebab qiyamul lail hukumnya solat sunnah. Namun ini anjuran yang sangat besar dari para a'immah, dari nas-nas yang ada. Wa raka'atay al-fajr, dan dua rakaat subuh. Dua rakaat subuh, yaitu sebelum solat subuh antara adzan dan qomah. Ya, menurut pendapat yang paling kuat. Wa salatil fitri wan nahar, solat yang ketiga, solat idul fitri dan idul adha, solat idul nahar, itu hari raya kurban. Solat yang keempat adalah solatul kusuf asyamsi wal qamar idha nazal, solat kusuf, solat gerhana matahari maupun bulan kalau turun. Salat yang kelima, salatul istisqa, mata wajak. Salat istisqa, minta hujan, kapan dibutuhkan, kapan diperlukan. Iya. Ini lima
jenis sholat sunnah. Dan beliau tidak menyinggung seluruh sholat sunnah, karena ini ringkasan, ya kan? Maksudnya beliau mengisyaratkan ini beberapa sholat sunnah dijaga oleh ahli sunnah. Beliau tidak menyebutkan rawatib, ya belum ya rawatib. Rawatib hanya dua rakaat subuh aja yang disebut, ya belum disebut rawatib yang lainnya. Ya. Dan belum disebut sholat duha dan lain-lainnya dari sholat yang disyariatkan. Kemudian wajitinabul maharim, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wal ihtiraz minan namimah, berjaga dari perbuatan namimah. Namimah itu mengadu domba. Ya. Mengadu domba. Jadi kalau saya misalnya membawa berita kepada B, ya, dengan maksud merusak, maka ini namanya namimah, mengadu domba. Ini definisi namimah. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Sampai Nabi berkata, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang berbuat namimah. Wal kadhib, dan meninggalkan kadhib, kedustaan. Dan dusta ini adalah akhlak yang sangat tercelah. Iya. Dan akhlak umat-umat yang dicelah. Dan umat Islam diperintah untuk jujur dan meninggalkan kadhib dalam segala perkara. Wal ghibah, dan ghibah. Ghibah menggunjing. Iya. Yang Nabi memberikan definisi, dzikru ka akhaka bima yakrah. Ghibah itu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau pada saudaraku itu perkara tersebut ada. Kata Nabi, kalau perkara tersebut tidak ada pada dirinya, artinya kamu berbuat kedustaan padanya, bukan bergibah. Kalau dia ada pada saudaramu, itulah gibah. Ya. Maka tidak boleh menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Dia hadir di situ maupun tidak hadir. Itu namanya gibah. Wal bagi bighairil haq. Tidak boleh senang-senang tanpa kebenaran. Di sini kalimat bighairil haq bukan artinya ada kesenangan-kesenangan yang dibenarkan. Ya kan? Siapa tahu ada yang memahami seperti itu. Ya. Yang dikatakan wal baghyu bi ghairil haq, kesenangan-kesenangan tanpa kebenaran. Ya, jangan ada yang memahami ada kesenangan-kesenangan dengan kebenaran. Ya. Ini pemahaman yang salah. Sebab pemahaman kebalikan tidak selamanya berlaku. Ada kalimat tidak ada pemahaman kebalikannya. Dan ini termasuk kalimat yang tidak ada pemahaman kebalikannya. Ya. Dipahami? Dikatakan la mafhum lahu atau mafhum laqab padanya. Wa ayyuqal 'ala Allahi ma la ya'lam, dan tidak boleh berucap atas nama Allah apa yang dia tidak ketahui. Kullu hadza kaba'ir muharramat, setiap ini adalah dosa besar diharamkan. Setiap yang boleh sebutkan di sini ada dalilnya. Ya. Naam. Kemudian kata beliau, wa taharri fil makarib afil makasib, dan betul-betul detail dalam mencari usaha, memilih pekerjaan. Sebab mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan nahlah, bagaikan lebah, la ta'kulu illa tayyiban, tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Ya. Lebah tidak makan kecuali yang bagus saja untuk dirinya. Keluarnya madu, bagus. Tidak ada yang jelek keluar dari lebah. Itu perumpamaan mukmin. Ya, kalau selain mukmin ada yang lalat hinggap sana sini, ya, tidak panambul dia hinggap. Ada yang ulat, ya, kalau sudah naik di daun, ya, walaupun milik orang habis juga, tidak ada yang tersisa kecuali tulangnya saja. Ya. Macam-macam. Tapi seorang mukmin, ia adalah seperti lebah. Nah, wal mataim, dan juga tahari dalam makanan. Wal maharim, hal-hal yang diharamkan. Wal masyarif, minuman. Wal malabis, pakaian. Wajitinabi syahwat, meninggalkan syahwat. Fa'innaha da'iyatun lirukubil muharramat, sebab syahwat ini adalah pemancing yang akan menyebabkan seseorang, pemicu yang menyebabkan seseorang menjalankan hal-hal yang diharamkan. Faman ra'a hawla al-hima fa'innahu yushaku ayyuaki al-hima al-huma, siapa yang mengembala di sekitar tanah yang terlarang, maka khawatir dia akan masuk ke dalam tanah yang terlarang itu. Maksudnya di sini seorang muslim menjaga dirinya jangan sampai masuk ke dalam hal yang syubhat. Ya. Itu yang paling bagus untuk agamanya, untuk harga dirinya. Kata beliau, "Faman yusyira li hadza?" Siapa yang diberi kemudahan untuk ini? "Fa innahu minad dini 'alal huda, 'ala huda." Maka dia di atas petunjuk dalam agama ini. "Wa minar rahmati 'ala raja'."
dan sangat diharapkan dia mendapatkan rahmat. Kemudian Imamul Muzani menutup risalah beliau ini dengan doa. Kata beliau, waffaqana Allah wa iyyaka ila sabilil aqwam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada engkau kepada jalan yang paling aqwam, paling lurus. Wa bimannihil jazilil aqdam, dengan segala kemuliaannya yang maha luas dan maha terdahulu. Wa jalalihil aliyil akram, dan kemuliaannya yang maha tinggi dan maha mulia. Kemudian beliau mengucapkan salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam Allah dan rahmatnya serta berkahnya senantiasa dilimpahkan atas kalian. Ini salam, assalamualaikum, dipahami maknanya. Salam, rahmat, berkah, maknanya luas. Memahami makna salam penting. Sebab Nabi berkata, kalau ingin saling cinta dengan saudara, apa yang dilakukan? Afshus salam, sebarkan salam. Iya. Ada kadang yang bertanya, kenapa kita tidak saling cinta? Padahal kadang bersalaman. Ini karena mungkin tidak paham makna salam itu. Atau mengucapkannya tidak memahami maknanya. Betapa indahnya kalau seorang muslim mengucapkan salam, dia maknakan keselamatan untuk saudaraku, rahmat dan berkah baginya. Tidakkah tertanam kecintaan pada saudaranya? Dan saudaranya mendengar hal tersebut, saudaraku mendoakan saya rahmat. Tidakkah tertanam kecintaan pada dirinya? Iya. Namun ini butuh ta'ammul, diperhatikan. Salam bagi kalian, wa ala man qara alaina salam, dan juga salam bagi siapa yang mengucapkan salam bagi kami. Wa la yanalu salamullahi dhalin, dan beliau ingatkan, dan salam Allah tidak akan dicapai, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang sesat. Iya. Beliau tetap ingatkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian di akhir, kelihatannya akhir risalah ini hanya dari nasikh, dari yang menulis risalah ini. Jadi ini risalah ditulis dari masa ke masa. Jadi yang menulis najazatir risalah bihamdillahi wa manni, selesai risalah ini dengan memuji Allah dan karunia dari Allah, salawat terhadap Nabi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat wa sallama kathiran kathira. Ini kelihatannya dari nasikh yang menulis risalah ini, bukan dari Al-Muzani. Kalau Al-Muzani akhirnya walhamdulillahi rabbul alamin. Iya. Baik, ini mungkin yang bisa kita jelaskan dari risalah Syarhus Sunnah Al-Muzani, dan saya berharap ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan senantiasa saya ingatkan bahwa mempelajari akidah, senantiasa mengulanginya, menanamkannya di dalam diri, kemudian membiasakan diri diwarnai dengan kehidupan akidah, ini adalah suatu hal yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, dan merupakan tonggak kebahagiaan hidupnya, dan merupakan kesejahteraannya, dan merupakan hal yang memperbaiki kehidupannya, membantunya di dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberikan rahmat dan berkahnya, dan senantiasa menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertauhid dan diwafatkan di atas keislaman yang benar. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.